menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan nomor register 001 garing reg garing TM garing PP garing KAP garing 16.28 garing I garing 1 garing 2024. Atas temuan tersebut, sebagaimana ketentuan di dalam Perbawaslu 3 2023 tentang sentra pelayanan sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat bersama dengan Gakumdu menilai apakah peristiwa ini memenuhi dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana diatur di dalam pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tadi ada tiga unsur. Satu unsur pengawas pemilu yaitu kami, yang kedua unsur kepolisian, yang ketiga unsur kejaksaan. Tiga-tiganya sepakat bahwa video yang viral sebagaimana yang sudah kita ketahui semua itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Asas dugaan. Itu masih dugaan. Iya. Iyalah, asas praduga tak bersalah. Jadi sudah kita tetapkan menjadi temuan dan langkah yang mau ditanyakan kan langkah-langkah selanjutnya. Iya. Langkah-langkah selanjutnya besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk verifikasi di Bawaslu. Itu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi, termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Sementara demikian ya. Ini yang akan diundang musuhita sendiri yang akan ke sini, karena kan beliau yang mengisi uang. Itu teknis. Yang jelas orang yang membagi-bagikan uang di video itu akan kita undang. Orang yang memiliki tempat di mana kegiatan itu berlangsung juga akan kita undang. Beberapa orang yang terlibat yang ada di video itu juga akan kita undang. Sementara begitu, untuk kabar selanjutnya bisa kawan-kawan. Ini nanti semisal ada temuan benar melanggar, sanksi yang akan dikenakan sesuai ketentuan 523. Di dalam pasal 523 itu sudah cukup jelas diatur. Tetapi ini kan masih panjang, masih butuh pembahasan lebih lanjut. Sampai berapa lama kira-kira? Kita ada waktu 7 plus 7 ke depan. Saya kira begitu ya, 7 plus 7. 14 hari berarti. 14 hari. Kurang lebih begitu. Ini akan berdampak kepada pasangan calon pelanggaran, jika terbukti melanggar itu. Itu hal lain. Jadi kita fokus kepada